Halo sahabat YouTuber, selamat bertemu kembali dengan Kyoko, masih di channel yang sama, Kyoko Service. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kali ini saya bakal mengunboxing obeng listrik ya. Ini kemarin baru saja saya beli dan sudah saya juga uji coba. Saya buka dahulu ya untuk memastikan kondisi ataupun kelayakan obeng listrik yang baru saja saya terima. Dan langsung saja inilah obeng listriknya. Bentuknya bentuk tabung seperti ini. Dan ini yang akan kita dapat ya. Ada mata obengnya dan keterangan sekilas tentang obeng listrik itu sendiri ada di sini, tapi dengan bahasa Mandarin ya. Saya pun nggak ngerti. Sahabat yang ngerti bisa diartikan sendiri. Obeng listrik ini berbentuk tabung bulat ya. Seperti ini model dan bentuknya. Dan terbuat dari bahan metal plastik yang padat ya. Kemudian di tengahnya ada warna seperti ini. Sepertinya ini terbuat dari aluminium, tapi saya masih ragu ini ya. Kemudian di depan ada warna kromnya lagi dan disambung dengan plastik itu sendiri, metal plastik ya, kelihatan padat. Dan ada pengaturan torsinya, ini untuk daya cengkram mata bor itu sendiri ya ini. Kemudian ini ada kit penguncinya sendiri di ujungnya kalau untuk memasang mata bor ya. Jadi bentuknya seperti ini, ada pengaturan di sini untuk putar kiri atau putar kanan ya, memasang baut atau membuka baut ya. Kemudian ada tombol on off-nya di sini seperti ini. Dan kabel listriknya juga tergolong lembut ya, lumayan bagus. Jadi kemarin sudah saya modif untuk konektor adaptornya ya, karena saya beli bukan dengan satu paket dengan adaptornya, tapi hanya obeng listrik ini aja yang saya beli ya. Jadi saya sudah modif dengan seperti ini, kemarin yang aslinya seperti ini, karena ini pasangannya ini susah untuk saya cari di pasaran ya. Jadi saya rombak dengan seperti ini, saya modif. Kemudian karena saya nggak pakai beli adaptor, saya pergunakan adaptor yang ada di rumah ya, karena sayang ini power supply komputer ya, saya pergunakan. Saya ambil ini 12 voltnya 10 ampere. Ini seperti ini banyak di rumah saya, jadi sayang. Dan saya ambil tegangan 12 volt untuk mensuplai obeng listrik ini ya. Nanti akan kita tes. Kemudian untuk kecepatan bor itu sendiri, dia sebetulnya diatur di adaptornya ya. Bisa ditambah melalui potensionya ya. Tapi kalau yang saya rasakan dengan tegangan 12 volt itu sudah cukup ya, nggak butuh kencang sekali ya, 12 volt itu udah cukup. Oke, mungkin akan saya perlihatkan cara memasang mata obengnya ya. Nah, obengnya kalau untuk membeli yang ini, oh ya tadi ini tipe dan modelnya JB801 ya. Ini dia, saya lupa tadi yang ini. Dan ini mata obengnya seperti ini. Ada dua bawaan dari kalau kita beli satu obeng ini, dapat dua mata obeng ini ya. Dan cara memasangnya sangat mudah dan simple sekali ya. Tinggal tekan konektor yang ini dan kita masukkan seperti ini.
Setelah itu agak ditarik ke atas. Nah itu, kalau sudah masuk seperti ini tidak bisa lagi keluar ya, kalau belum ditekan konektornya ini. Oke, langsung saya nyalakan dulu power supply-nya. Dan saya kasih tegangan 12 volt seperti ini konektornya. Dan ini pasangannya. Untuk suaranya sendiri seperti ini. Lumayan halus. Dan untuk ini untuk putar kiri. Nah, seperti itu. Dan untuk putar kanan ataupun memasang baut seperti ini. Sebentar saya praktekkan dulu ya. Untuk membuka baut yang sudah terpasang. Asa mudah ya, dan coba kita lakukan kembali pemasangan. Obengnya sudah dilengkapi magnet ya, jadi lengket tanpa khawatir mau lepas kembali. Dan coba kita untuk memasang baut skrup yang ukuran kecil dulu ya. Ini ukurannya sangat kecil. Ini pemasangan baru ya, belum ada lubang. Ya, sangat mudah sekali ya kalau kecil dan ukurannya agak besar dikit ya. Ya, mulai terasa ya. Ya. Dan ukurannya agak panjang dikit. Ya, mulai terasa ya. Kalau pemasang baru dengan kayu yang keras ya, seperti ini dia. Coba kita bongkar kembali. Ya, untuk membongkar sangat mudah. Ya. Dan kalau dia sudah pasang kembali, sudah ada lubang ya, untuk masang kembali mungkin lebih mudah. Ya. Coba kita tes untuk membuka baut TV ya. Ini yang ada di depan ini. Tapi obeng kurang panjang. Jadi kita ganti dengan yang buatan sendiri ya. Kita pasang mata obengnya. Ya, sudah terpasang ya. Dan coba kita lakukan untuk membuka baut TV. Ya, sangat mudah ya. Sangat mudah. Kalau mau lebih kencang lagi harus ditambah tegangannya ya, sampai 36 volt. Tapi menurut saya
tegangan 12 volt pun ini sudah enak dipakai. Untuk pekerjaan yang ringan ini sangat nyaman digunakan ya, jadi tangan kita tidak lagi pegal ya. Modelnya juga bagus, cantik ya. Ini saya sangat suka sekali nih. Jadi tangan kita tidak capek lagi memutar obeng ya, obeng yang panjang-panjang seperti ini. Oke, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Kyoko Service hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa. Dadah.